Dikutip dari sidonews.com, 5 senjata militer Rusia yang bisa memicu kehancuran dunia. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Terdapat sejumlah senjata militer Rusia yang disinyalir bisa memicu kehancuran dunia. Dalam perkembangannya, Rusia memang dikenal memiliki berbagai senjata canggih dengan daya hancur yang mengerikan. Sebagian bahkan menganggapnya bisa memicu kiamat atau kehancuran dunia. Berikut 5 senjata militer Rusia yang bisa memicu kehancuran dunia. 1. Bom vakum. Bom vakum, dikenal dengan senjata termobarik, merupakan salah satu senjata militer Rusia yang mematikan. Dikutip dari laman Mirror, bom ini diketahui bisa menyedot oksigen untuk menciptakan sebuah ledakan bersuhu tinggi. Bom vakum ini dikenal sebagai senjata non-nuklir paling mematikan di dunia. Konon ledakannya disebut bisa menguapkan tubuh manusia. 2. Bom cluster. Bom cluster sejatinya telah dilarang sejak Convention of Cluster Munition pada tahun 2008. Senjata mematikan ini dirancang untuk melepaskan lusinan bom yang lebih kecil di area luas. Sayangnya, bom yang berukuran lebih kecil tidak selalu meledak, sehingga berpotensi menjadi ranjau dan mengancam keselamatan warga sipil. 3. RS-24 Yar. Senjata militer Rusia yang bisa memicu kiamat berikutnya adalah RS-24 Yar. Senjata berupa rudal balistik antar benua ini bisa diluncurkan dari jalan raya ataupun silo nuklir. Dalam penggunaannya, rudal balistik ini bisa diluncurkan dengan sangat cepat, hanya butuh waktu sekitar 7 menit saja guna mempersiapkan peluncurannya. 4. Rudal balistik antar benua Sarmat. Tidak hanya RS-24 Yar, Rusia juga memiliki rudal balistik antar benua bernama Sarmat. Rudal ini ditujukan untuk menggantikan Voyevoda buatan Uni Soviet. Sarmat mampu membawa muatan nuklir dan dirancang untuk menghindari sistem pertahanan anti rudal. 5. Torpedo nuklir Poseidon. Dari sekian banyak senjata mematikan yang dimiliki Rusia, mereka juga memiliki sebuah torpedo nuklir bernama Poseidon. Dikutip dari laman Popular Mekanik, jenis senjata ini dirancang untuk menghancurkan daerah pesisir dan bisa memicu tsunami. Selain daya hancurnya yang sangat kuat, Poseidon juga mengandung senyawa radioaktif yang dapat membuat area sekitar serangannya terkontaminasi dan membahayakan penduduk sekitar.